sahabat terang. Walaupun menjijikkan, hewan satu ini jadi harapan medis loh sob. Kemampuan untuk meregenerasi organ dan anggota badan diketahui dimiliki oleh beberapa spesies di kerajaan hewan. Beberapa yang sudah dikenal antara lain kadal yang mampu menumbuhkan ekornya kembali. Penelitian terbaru juga menyebut kalau aligator pun mampu meregenerasi ekornya yang hilang. Kini kerajaan hewan menambah lagi daftar spesies yang mempunyai kemampuan regenerasi tersebut. Kemampuan regenerasi itu dimiliki duri. Tikus berduri menunjukkan penyembuhan jaringan kompleks tanpa bekas luka, termasuk kulit dan otot rangka. Dalam studinya, peneliti menganalisis berbagai jaringan tikus berduri untuk melihat seberapa baik mereka beregenerasi. Hasilnya menunjukkan, setidaknya 3 spesies Acomys dapat sepenuhnya meregenerasi dan menumbuhkan kembali jaringan kompleks. Termasuk diantaranya adalah jaringan telinga yang diangkat, jaringan ginjal yang rusak, dan trauma pada jantung. Temuan pun memberikan harapan dan wawasan dalam pengobatan, meningkatkan waktu pemulihan dan mengurangi komplikasi yang sering terjadi setelah operasi invasif pada manusia. Dalam sebuah studi memaparkan, saat tangan kita terluka, kulit tidak dapat beregenerasi sendiri. Hal tersebut membuat luka ditutup dengan jaringan yang padat melalui fibrosis. Istilah umum untuk proses yang membentuk jaringan parut. Menurut peneliti, fibrosis terkadang dapat merugikan dan menyebabkan komplikasi pada banyak organ yang dapat mematikan dan menyebabkan sekitar 45% dari semua kematian di Amerika Serikat. Dengan adanya pengobatan regeneratif, suatu saat para dokter dapat mengganti dan memulihkan jaringan yang rusak serta meminimalisir rasa sakit akibat kondisi fibrosis. Tikus berduri merupakan spesies yang menarik bagi pengobatan manusia. Mereka diketahui menunjukkan karakteristik fisiologis mirip manusia seperti misalnya menstruasi, diabetes, dan produksi hormon steroid. Sehingga dengan kesamaan itu, informasi yang telah didapat dapat digunakan secara efektif pada manusia. Nah sob, kasih pendapat kalian di bawah ya sob.